Halo, halo. Halo Indah. Mau pakai kacamata aja. Ini kan sih kacamata. Ya. Halo Kak Indah. Hai, sapa aku. Halo. Hai guys. Hai guys, trick or treat. Kok ada gift gitu padahal kan ini bukan apa tuh namanya? Malam Kak Indah, gimana kabarnya? Baik, kamu gimana kabar? Aku gak suka pakai kacamata fix. Hai Indah, halo. Ngapain aja hari ini? Hari ini aku cuman kuliah doang. Kuliah satu matkul. Terus aku gak ada kegiatan JKT. Besok baru aku ada kegiatan. Terus udah. Hai Indah, halo. Cari gift. Oi baby, aku bener-bener udah lihat dan gak ada. Mungkin kesasar kali ya, udah aku foto semua. Halo. Halo. Kak Indah, Ci apa? Ci ke Surabaya enggak? Katanya bakal ada dua event ya yang di Surabaya itu dalam satu minggu. Aku belum tahu sih. Soalnya kayak ada kayak mereka juga masih mikir gitu apakah di ya pokoknya gitu deh, pokoknya belum fix gitu, tapi semoga aku pergi ya. Hai Kak Indah, Kak Indah ayo ke Surabaya ya, nanti lagian juga teater sementara di Surabaya juga gak sih, pasti seru banget kalau misalnya kayak kalau teater tuh teater sementara tuh berarti member menetap di sana kayak semingguan lebih gitu nggak sih, kayak ini warga lokal di warlok Surabaya atau enggak di Jogja gitu. Seru banget. Terus juga kan pasti teaternya juga nggak tiap hari banget kan, pasti kayak ada waktu-waktu yang kayak kosong dan kita bisa pergi. That's cool bro. Sudah lihat Cepio magang nggak? Oh, aku lihat Cepio magang, lucu banget ya. Pantas waktu itu yang ada eventnya apa JKT48V, terus kayak ada Cepio, terus aku kayak bingung Cepio ini dalam rangka apa nih, apa Cepio sebagai member JKT yang ini, ternyata dia magang loh. Aku kayak sempat bingung kayak emang ini ada member JKT juga ya gitu, ternyata dia magang, lucu. Cepio angkat galon. Oh ya. Kocak ya jadi anak magang. Kak Indah telat gak? Enggak, baru mulai kok. Suaminya mana? Suami yang mana nih? Suami yang mana nih? Kak Indah, bener kan aku gak ada Marsha di SNS-nya Kazi? Valid. Kak Indah. Kak, halo. Halo Kak, hai. Loh, apa? Loh. Sering-sering live. Maksudnya sering-sering live, aku keseringan live atau sering-sering Kak live-nya gitu. Apa nih maksudnya nih, ada dua kemungkinan nih. Soalnya dibilang loh, kayak ada lohnya depannya.
Kak Indah semester berapa kuliahnya? Aku semester 6. Sering-sering live-nya. Iya, diusahakan ya, karena aku kuliah aku juga lagi enggak santai sih, tapi kayak aku udah mau UAS. Aku udah berapa kali menjelaskan ini. Jadi kayak aku tuh mau UAS. Jadi kayak materinya tuh udah selesai semua gitu, tapi UAS-nya tuh susah. Saya kayak project-project yang kayak seminar dan lain-lain gitu. Kalian lagi apa by the way? Apa Oni lagi apa? Indah aku lagi ngerjain skripsi. Semangat ya ngerjain skripsinya. Kak ha, rame nih. Kak Indah sering-sering live ya. Iya. Anything for you. Makasih ya, Indah. Buat apa tuh? Makasih buat apa? Kak Indah apa ya? Yang mana ya? Aku baca ya. Yang mana ya? Komennya aku baca ya. Kak Indah tampil nggak di event Surabaya? Tadi kita baru bahas, belum tahu. Soalnya ada kayak yang dipikirkan COT gitu, karena katanya ada dua event ya. Jadi kayak belum fix, tapi semoga ikut ya. Kak Indah titip salam buat Ella. Aku takut lupa, jadi kamu langsung aja DM dia sekarang ya. Kak Indah mendingan mata, mendingan gak mata, mendingan banget. Mendingan banget. Jadi sekarang tuh kayak sisa lukanya doang tuh masih ada sih. Bukan masih ada sih, tapi kayak bukan itu lagi nih luka. Jadi kayak tau gak sih luka yang kayak abis dikasih betadine dan dia udah kering. Karena tuh masih gede banget, guys. No. It's good. GWS, Kak. Aduh, telat ya. Saya sudah sembuh. Kak Indah, Kak Onil mana? Kak Onil mana ya? Kak Indah ketemu kok apa ya? Kemarin aku bisa balance banget tidak? Aku lagi makan. Iya, thanks infonya. Kak Indah info drama Korea dong. Aku terakhir tuh nonton Queen of Tears. Terus aku juga udah drama lama sih, tapi aku suka banget Summer Strike. Itu kayak bagus banget guys. Jadi ceritanya kayak dia tuh jenuh di kota. Kalau di kota tuh dia jadi budak korporat gitu kan. Terus kayak dia jenuh, terus dia balik ke desanya. Terus kayaknya kayak healing drama gitu deh. Dia balik ke desanya terus kayak slow living gitu. Terus bagus. Cantiknya oi. Makasih oi. Apa nih? Kak Indah, makasih. Gimana matanya? Udah sembuh, insyaallah udah sembuh ya semuanya. Udah gak bengkak lagi, tinggal luka. Ini benar-benar bekas luka. Karena di komen dia ditindakan dari luar kan. Jadi dia menimbulkan luka dari luar. Semoga cepat hilang ya. Kak Indah nonton apa itu? Kak Indah kasih semangat dong. Semangat, mau ngapain tuh? Semangat buat apa tuh? Makasih udah buat aku jadi semangat. Oh, makasih juga ya guys. Tapi aku kayak, aku pernah nonton aku ngeliat cuplikan TikTok gitu. Jadi kayak ada member Promise 9 gitu. Dia ketemu sama orang tuanya. Orang tuanya fans dia gitu. Terus kayak dia cerita kalau misalnya anaknya tuh kayak dapet semangat banget dari si, tapi aku lupa ceritanya kenapa, pokoknya dia kayak terjadi sesuatu di hidupnya, terus dia kayak terpuruk banget, terus dia suka sama si Promise 9 ini, kayak si Chaeyoung namanya kalau gak salah ya.
kalau nggak salah. Terus kayak orang tuanya tuh kayak berterima kasih gitu loh. Terus aku kayak terharu gitu. Apa kalian juga begitu? Maksudnya kayak kalian benar-benar bersemangat karena kita gitu. Sangat mengharukan. Kak Indah. Iya, Kak Indah kangen. Iya, nanti video call ya, tanggal 19 bukan sih kita video call. Kak Indah cakep banget, makasih ya. Welcome, aku hari ini Ulta. Happy birthday kamu. Aduh, maaf gak kebaca tadi namanya siapa. Kak Indah. Ya, makasih Kak Onilnya. Kak Indah, minggu depan aku jadi petugas. Petugas upacara ya? Petugas apa ini? Upacara. Oh, ingat banget dulu aku juga suka kan biasanya kayak kalau upacara tuh gantian ya per kelas gitu. Kalau enggak salah ya enggak sih. Oh, jadi ingat dulu. Dulu kalian biasanya jadi apa? Aku kalau biasanya dulu aku jadi apa namanya tuh? Aduh, aku lupa lagi namanya kalau yang ngebacain urutan acaranya gitu. Aduh, aku lupa ada namanya enggak sih? Yang kayak hostnya gitu, tapi bukan host lah ya kalau upacara. MC, oh ya MC, protokol. Iya, itu protokol. Itu gak sih yang kayak misalnya kayak ini memasuki lapangan upacara gitu. Iya gak sih? Iya. Terus nanti kayak ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terus kayak mengheningkan cipta gitu. Yang kayak urutannya gitu loh guys. Aku biasanya itu, aku biasanya jadi itu. Terus biasanya ada yang bahasa Indonesia, terus bahasa Inggris kan. Bisa kayak gantian gitu. Kadang kalau pengen bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Terus kalau bahasa Inggris, bahasa Inggris. Biasanya aku yang di situ. Aku pernah sekali bawain undang-undang. Dulu aku hafal tuh undang-undang. Sekarang aku gak tahu hafal, masih hafal apa enggak ya. Harusnya masih hafal ya. Tapi aku gak pernah mengulangin lagi. Kayak awalnya aku tau ini menang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ya hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan dan perjuangan pergerakan. Dulu aku hafal karena aku kayak takut gitu kan waktu mau bawain undang-undangnya gitu. Jadi kalau misalnya itu aku tulis, aku hafal lah. Dulu kalian waktu pacara pernah jadi apa guys? Waktu pacara waktu SMA, SMP ada nggak? Pernah nggak? Apa kalian punya petugas sendiri gitu, nggak yang gantian per kelas? Karena dulu aku SMP itu aku gantian per kelas. Kalau SMA aku di ini, di marching band-nya. Jadi kayak aku yang jadi iniannya. Ting tiring, ting tiring, ting tiring tiring, ting tiring, ting tiring, ting tiring tiring. Ha, I know. Kalau sama aku full jadi itu, aku nggak pernah jadi petugas upacara. Jadi kayak setiap disuruh jadi petugas upacara aku oh no, aku harus di marching band gitu. Kak Indah jadi tukang rusuh. Kak Indah, aku ceritain Onil bacain surat. Apa yang mau diceritain? Jadi apa yang mau diceritain nih? Kak Onil bacain surat. Menurut kalian nanti aku bacain surat gak buat Kak Onil pas ulang tahunnya? Kak Indah wajib. Malam Kak Indah, malam. Pembaca undang-undang dasar dua kali. Indah yang
Kak Indah semangat UASnya. Belum sih, tapi makasih ya. Kak Indah mau di waru. Halo. Agak susah ya sekarang kalau baca nama di komenan. Kak Indah, offer di Pekanbaru tak ada Kak Indah. Sedih, gak ada Kak Indah. Oh, jangan sedih. Jangan sedih, aku juga sedih gak ke Pekanbaru. Kayak aku kan ada Pekanbaru gitu. Terus kayak aku waktu tahu line up yang kemarin kan, waktu aku tahu line up-nya trainee, aku kayak sedih gitu. Apa aku join trainee? Terus kayak ternyata ada dua kan. Nah, yang satu lagi juga ternyata aku gak masuk line up-nya. Terus aku kayak, what? Kamu tidak membawa orang Sumatera ini ke Sumatera? Itu jahat. Pokoknya setiap aku gak dibawa ke Sumatera, aku sedih. Waktu aku gak dibawa ke Medan juga aku sedih. Apa ya, Medan, terus apa lagi yang aku gak ikut ke waktu itu? Lampung juga. Kayak, that should be me. Nanti kita ketemu lain kali ya, Pekanbaru. Aku udah pernah loh ke Pekanbaru. Halo Kak Indah, halo. Kak Indah orang mana? Apa kamu serius menanyakan ini? Aku orang Jambi, Jambi Kerinci. Aku tinggalnya di Jambi sekarang ya guys, catet. Aku tinggal sekarang di kota Jambi. Aku gak, udah lama aku gak balik Kerinci. Aku udah satu tahun kemarin aku gak balik Kerinci. Kak Indah, malam, malam. Kak Indah, semangat ya. Iya, makasih. Kak Indah cerita momen with Z. Momen with Z, Kak Z tuh sekarang dia sering banget manggil aku kayak mama mertua. Karena aku kan, Marsha kan anak aku ya. Kayak dia benar-benar juga sangat enjoy dengan kekeluargaan ini, sumpah. Dia kayak, terus dia juga sangat ondah banget anaknya. Dia benar-benar kayak, aku sebelah kak ondah gitu. Terus aku diapit ondah, kasih hobi banget kayak gitu. Kemarin kan yang waktu Haruga Chiban itu kan aku sama Kak, kalau nggak salah ya di situ, jadi kayak ada bagian yang mundur satu lain gitu, dia diapit sama aku sama kawan Neil, jadi dia kayak aku diapit Onda guys, jadi kayak ngasih tahu semua orang kayak aku diapit Onda gitu. Kayak di nomor 2 deh setelah Kak Ola, yang anaknya Onda banget. Kak Indah, halo Indah, mau siapa? Halo Kak Indah, mau di waro kamu. Halo. Oh, masih ada stiker Cishani. Kak Indah, sebentar ya, ketutupan stiker, gift. Kak Indah, semoga lancar kuliahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Emang Jackson dari Pekanbaru hadir, ketemu di video call aja ya. Oke, Jackson. Kak Indah. Kak Indah, apa ini? Bentar, ketutup. Kak Indah ikut ekskul apa waktu SMP? Aku waktu SMP aku ikut drum band sama OSIS. Kak Indah temenin aku live ya. Aku lagi ngerjain praktikum. Semangat ngerjainnya. Kak Indah on you, siapanya Kak Indah? Kak Onil, siapanya Kak Indah katanya? K
Kak Indah, kapan pendaftaran Gen 13? Aku kurang tahu, tapi harusnya tahun ini ya. Tapi aku nggak tahu tuh kapan. Mungkin akhir-akhir tahun. Kak Indah, Cilin udah lulus. Iya, Cilin udah lulus. Katanya sekarang full-time idol. Wah, asik banget tuh. Off-air semua langsung gas ya, Cilin. Kak Indah, aku minggu depan lulus SMP. Perjalanan kamu masih banyak banget, tapi pasti senang sekali ya masih baru lulus SMP. Kak Indah, Agi, oh happy birthday Kak Agi. Ya kan, ulang tahun kan hari ini gak sih? Kamu bilang waktu itu kamu ulang tahun di meet and greet. Apa aku salah? Kamu bilang ulang tahun kamu sama kayak Kazi. Kak Indah, aku I love you, I love you too. I love you too. I love you too. Kak Indah, kita Kak Indah sebut info Ghibli yang bagus ya teman-teman. Ariety, I love Ariety. Ponyo. Kak Indah nonton Queen of Tears gak? Nonton lah, aku nonton pas ongoing ya. Dia minggu dia abis aku selesai nonton langsung. Kak Indah bajuku dibatalkan sistem. Ah, oh ya, kok bisa gitu sih? Kak Indah kangen banget. Aku juga kangen banget. Hari Minggu lama banget Kak Indah. Masa sih lama banget, bentar lagi kok. Sekarang udah tanggal 16. Nah, 3 hari lagi. Kak Indah apa nih ya, yang mana ya? Sebentar, jangan gerak dulu komennya. Kak Indah gak mau diem dia. Ada Kak Indah, kamu sudah makan apa belum? Aku sudah makan, kamu sudah makan apa belum? Kak Indah, salam dari Jambi, Fada. Halo Kak Indah, kok getar-getar ya? Soalnya ini aku di tripod dan kayak tripod kalau digerakin getar gitu. Please baca punyaku. Apa? Apa-apa? Kak Indah, nge-rap lagi dong. Waduh. Kak Indah, sekarang kuliah tantangan terbesarnya apa? Aku justru mikirnya nanti waktu PKL. Karena mikirnya itu takut yang keluar kotanya sih. Aku bener-bener kalau misalnya PKL aku gak bisa meninggalkan kota karena aku harus berada di sekolah kan. Jadi kayak aku bingung tuh kalau misalnya event gede gimana. Bismillah deh. PKL di mana Kak? Oh, belum tahu. Dan kalau pun tahu aku juga gak bilang sih. Tapi kayak aku ya bingung sih kayak wah, nanti kalau misal keluar kota itu betul-betul gak bisa. Yang misal kayak misalnya nih, ada tapi terus selalu ini sih, terus selalu di bulan libur sih. Ya pokoknya kalau misalnya harus seminggu meninggalkan kota gitu, itu kayak tapi semoga gak ada ya. PKL kan bisa izin. Bisa tahu, itu akan berpengaruh kepada laporan akhirnya. PKL bisa request daerah kok. Iya, aku gak bakal jauh-jauh sih guys. Maksudnya kayak
itu bakal tetap di Jakarta. Tapi kalau misalnya aku tuh bingungnya kalau misalnya ada tour nih seminggu keluar, itu bakal susah karena aku seharusnya nggak meninggalkan Jakarta karena aku harus berada di Jakarta selama hari Senin sampai Jumat ya anak-anak sekolah. Jadi kayak sama sekolah itu nggak bisa meninggalkan Jakarta, jadi aku nggak bisa keluar kota. Tapi kalau kita lihat dari tanggal-tanggal di OT, misalnya kayak yang kayak gitu bisa diadakan pada saat libur sih, pada saat libur sekolah dan libur kuliah, jadi semoga juga sama ya. Aku mau disapa. PKL cuma 5 bulan kok. Oh ya, kamu juga dari jurusan pendidikan kak? Kalau ya aku percaya, kalau enggak aku enggak percaya. Aku juga lagi mikirnya apakah itu 6 bulan karena dia satu semester kan. Ya, seharusnya 5 bulan sih. Kalau aku PKL 6 bulan, itu kan ada yang 6 bulan juga. Kayak beda-beda di ini sih. Kalau di itu 5 bulan katanya. Kak Indah, kalau muridmu ada fans JKT, terus kenapa? Kalian kalau misalnya ketemu aku juga kalian seneng kan? Berarti beruntung dia bisa melihat aku di sekolahnya. Ya dong seneng. Aku bahkan punya sepupu yang kaget aku sepupunya. Jadi oh cerita deh, kayak aku nggak belum cerita sama kalian apa udah deh, kayak aku merasa dejavu deh. Jadi kayak aku punya sepupu kemarin waktu lebaran itu aku ketemu sama dia, padahal waktu kecil aku tuh udah lama banget gak ketemu sama dia. Terakhir tuh aku ketemu dia masih kecil banget, masih kelas 3 masih umur 3 tahun gitu deh, pokoknya kayak dia udah lupa sama aku. Dan kemarin tuh aku ketemu lagi sama dia, dia tuh dia ketemu aku sampai kayak gini lah gitu. Lucu banget, padahal dia bener-bener sepupu aku yang kayak papa aku sama mama aku, papa dia sama mama aku tuh saudaraan, bener-bener kakak adik. Dan dia ketemu aku kayak dia kaget banget. Bukan kaget sih, jadi mamanya udah bilang kalau itu tuh sepupu kamu, tapi dia kayak tetap gak percaya yang ngeliat aku tuh kayak oh lucu ya anak-anak kecil. Padahal waktu kecil tuh dia sering dititipin di rumah nenek aku dan aku juga di rumah nenek aku, jadi kayak aku secara teknis tuh aku ngasuh dia karena aku lebih gede kan. Maksudnya kayak aku waktu itu udah pasti kelas 1, kelas 2 lah, dia sering main ke rumah nenek aku juga sering ke rumah nenek aku dan kita bareng gitu. Tapi waktu makin gede karena jarang ketemu, dia gak inget banget sama aku. Terus ya waktu ketemu aku dia kayak Kak Indah telat gak? Enggak, sepupunya full senyum. Lucu banget. Kak, beda berapa tahun? Berapa tahun ya? Dia tuh sekarang tuh masih SMP. SMP kelas berapa ya? Beda jauh lah, kayaknya udah lama banget aku gak ketemu dia. Kenapa ya? Karena aku juga dipisah karena... Jadi kan aku di Jambi, itu aku sampai kelas 3. Nah, disitulah aku sering ketemu sama dia. Terus aku pindah ke Kerinci, ngikut mam papa aku kerja di Kerinci. Terus waktu selama itu aku kan ada berapa tahun tuh aku jarang ketemu dia juga. Jadi aku ke Jambi, ketemu nenek aku. Dan waktunya gak cocok lah mungkin ketemu sama dia, jadi kayak gak pernah ketemu lagi gitu. Maksudnya kayak dia ke rumah nenek mungkin aku gak ada, atau aku ke rumah nenek dia juga lagi gak ada gitu, jadi kayak kita gak pernah ketemu lagi. Baru kemarin tuh sebenernya aku ngeliat dia juga udah beda banget, dia waktu kecil tuh masih kecil banget, terus sekarang dia udah tinggi. Kak Indah, dia tahu kamu member JKT48? Dia tahu aku member JKT48.
terus kayak dia suka juga, maksudnya mungkin dia sama kayak aku, anak-anak kecil yang suka, eh aku pengen jadi member JKT deh gitu, aku ih pengen nih jadi member JKT gitu. Mungkin kayak tipe yang anak-anak suka JKT karena dia mau jadi member JKT gitu lah. Kak Indah, kapan pulang? Kapan pulang? Aku baru pulang kemarin. Ah, dari tadi gak dibaca. Ih, jangan marah. Semua orang juga mau dibaca, berusaha dibaca, tapi aku tidak bisa. Sudah sembuh ya, Kak? Oh, sudah sembuh. Lebaran senang mata Kak Indah bersinar lagi. Emang mataku, emang mataku pernah redup gitu maksud kamu? Kak Indah PPL-nya SMP atau SMA? Setahu aku SMP atau SMA, tapi nggak bakal SD. Oh, jadi SMP SMA. Kak Indah istirahatlah. Oke, okay, jadi ada yang bilang aku istirahat. Oke, okay, aku end life-nya sekarang. Kenapa nyuruh-nyuruh aku istirahat tuh? Aku gak suka disuruh istirahat. Ketika aku sudah live, kalian suruh aku istirahat, berarti kalian mengatakan kalau muka aku sangat capek. Gitu. Yaudah, aku selesai live deh. 31 menit, udah 30 menit kita lah ya. Enggak deh, bercanda bukan karena dia. Makasih semuanya sudah menonton. Karena kata kakaknya tadi aku harus istirahat. Maaf ya semuanya, kata kakaknya tadi aku harus istirahat. Bye-bye. Kak Indah, jangan gitu dong. Kok jangan gitu, tadi kakaknya aku harus istirahat. Aku akan membaca top gifter ya. Sekarang tanggal berapa guys? Aku lihat dulu sekarang tanggal berapa. 16, oke okay, jadi kita baca dari 16. 16 ada Kak Afid Rizky. Terus 15 ada Kak Benedict. Nomor 14 ada Kak Dakre. Nomor 13 ada Kak Desa. Nomor 12 ada Kak Reno Fatur Rahman. Terus ada Feby, oi Feby. Nomor 11, terus nomor 10 ada Magnazin. Terus nomor 9 ada Tempe MGT atau Reza Ilham. Nomor 8 ada Dipai. Nomor 7 ada Lululu. Nomor 6 ada Demar. Nomor 5 ada Wahyu Firman. Nomor 4 ada Dani Alhadi. Nomor 3 ada Balkis, nomor 2 ada Kim King. Nomor 1 ada Kak Irsyad. Yay! Makasih semuanya sudah menonton. Bye, good night. Dadah.